Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grup di WhatsApp. Oke, kita buka aplikasi WhatsApp. Nah, selanjutnya masuk menu chat nih. Oke, kita sudah masuk menu chat. Lalu pilih titik tiga ini yang ada di pojok. Lalu pilih grup baru. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memilih anggota grup. Oke, kita contohkan dulu. Nah, di sini kapasitas grupnya sampai 256 orang tuh. Oke, setelah memilih anggota grup, lalu pilih nih tanda panah ke kanan. Oke. Nah, di sini untuk mengetikkan nama grup. Oke, kita contohkan my family. Nah, ini untuk emot soalnya nih. Oke, untuk mengubah icon atau foto profil grup bisa mengklik ini nih. Tuh, bisa dari kamera, cari di web maupun foto dari galeri. Oke. Setelah memberi nama grup dan memilih icon atau foto profil dari grup, langsung saja kita klik tanda centang ini. Otomatis grup yang dibuat telah jadi. Nah, ini tidak dapat membuat karena tidak ada jaringan nih. Tuh, tidak ada jaringan. Jika sobat membuat grup dengan tersedianya jaringan, maka otomatis grup tersebut akan terbuat dan anggota yang dipilih tadi otomatis diundang ke dalam grup. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.